tangga berwarna hijau. Tak tek, tek tak, tong. Bantal yang banyak dahdirnya, men. Wow, 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 wow. Dia pakai kebaya. Nenek-nenek gendong bar. Udah dimakan oleh rayap ya. 2005. Ternyata ini ruangan modol. Dan itu horor banget, men. Wow. Cokor genduruwo ya gede pisan. Oga tetangga ngomongkeun bae batu. Apakah dia yang... Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ape Suiro. Wow, tong yo. Wow, jadi dimitoskan dari warga sekitar sering terdengar ada suara-suara aneh dari rumah ini ya. Dan ada salah satu lagi mitos yang bikin saya merinding, men. Jadi kalau misalnya malam, tepatnya jam 12 malam, itu sering menampakkan nenek-nenek menggendong bayi. Wow. Oke, lebih lengkapnya nanti saya akan jelaskan di pas pengeksploran nanti ya, teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bagi kalian yang sudah gabung, semoga rezekinya ditambahkan. Saya Abdul Studio View, kita... Wow, mengerikan, men. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, asli ngeri, teman-teman ya. Wow. Di sini ada salah satu pintu ya. Ada daun pintu yang terbuang begitu saja ya, teman-teman ya. Dan di sana ada pakaian juga yang sudah terbengkalai. Dan di sini ada gelas juga yang sudah dipenuhi oleh kelabang-kelabang seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke ruangan berikutnya ya, teman-teman ya. Wow. Oke teman-teman ya, ini ada salah satu ruangan juga ya teman-teman ya. Tapi sudah tidak ada apa-apa di sini, cuman ruangan kosong saja ya teman-teman ya. Oke. Ya. Oke, jadi rumah ini sudah lama ditinggalkan ya teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya juga saya sudah dapat rekomendasi, sudah dapat izin dari warga sekitar dan RT sekitar ya teman-teman ya. Jadi saya bebas bisa mengeksplor rumah ini ya teman-teman ya. Wow, ada tangga nih men, tangga berwarna hijau. Wow, ini mengerikan sekali teman-teman ya, asli men. Di sana ada busa juga ya. Astagfirullahaladzim. Wow, wow teman-teman ya, di sini ada foto nenek-nenek nih teman-teman ya, jadul banget si nenek-nenek ini. Dia pakai kebaya dan pakai sarung seperti itu ya. Ngeri banget foto zaman dahulu ini, asli merinding nih. Dan di bawahnya juga ada salah satu foto album juga ya. Oke, kita make buka sedikit ya. Kok saya jadi merinding gini ya? Udahlah, kita nggak usah buka-buka ini lagi. Wow. Oke, foto sini. Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum. Kok seperti ada yang manggil ya, asli sumpah. Astagfirullahaladzim. Halo. Udah, baik. Kita lanjut aja mainnya. Ini asli nih si foto ini. Foto nenek-nenek ini menyeramkan ya. Apakah yang sering diceritakan oleh warga sekitar bahwa sering ada penampakan nenek-nenek gendong bayi itu. Apakah nenek-nenek ini ya main ya. Oke, kita berpikir positif saja ya. Semoga tidak ada apa-apa. Dan di sini ada busa juga ya teman-teman yang ditinggalkan. Dan di bawah tangga ini ada salah satu lemari juga ya teman-teman ya. Mungkin buat penyimpanan juga. Wow, serem asli men. Tangganya terbuat dari kayu men. Asli nih. Nanti kita akan ke bagian atas ya teman-teman ya. Wow. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum.
Foto nenek-nenek ini menyeramkan asli sumpah. Oke, teman-teman ya. Oke, di sini ada salah satu lemari juga yang menurut saya masih bisa terpakai seperti itu ya. Dan di dalamnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Cuman tinggal sisa-sisa bekas ada album foto juga ya, teman-teman ya. Apa sih sebenarnya album foto apa siapa ya? Wow. Ada foto-foto Gucci seperti itu mainnya. Oke. Dan di sini banyak sekali arsip yang ditinggalkan yang sudah dimakan oleh rayap-rayap seperti itu ya, teman-teman. Wow. Oke. Mengerikan sekali ya, teman-teman ya. Dan ada salah satu foto juga yang masih dipajang, belum dipindahkan seperti itu ya, teman-teman ya. Wow, asli nih, sumpah merinding banget ya, teman-teman ya. Dan ada Al-Quran juga. Sebentar ya, teman-teman ya. Nanti saya akan beresin dulu. Saya akan taruh di ini dua buah Quran ya. Ini saya akan taruh dulu di lemari ini ya, teman-teman ya. Biar lebih afdol juga, karena ini si Al-Quran ini udah dimakan oleh rayap ya, teman-teman ya. Tapi seenggaknya saya udah menyimpan di sini, dan alhamdulillahnya juga saya udah punya wudu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, jadi mitos dari warga itu ya, teman-teman ya. Setiap jam 12 malam sering ada penampakan nenek-nenek gendong bayi di rumah ini ya, teman-teman ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dari tadi seperti ada yang ngikutin main dari tangga ini nih. Saya penasaran dengan lantai 2 itu ya, teman-teman ya. Oke, kita akan habiskan dulu. Explore di bawah sini dulu ya, teman-teman ya. Dan ini sepertinya dapurnya nih, teman-teman ya. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada hiasan dinding juga ya. Pada zaman dahulu itu seperti apa sih ya namanya, ngerajut lah seperti itu ya. Oke, saya belum nemu tempat modal nih, teman-teman ya. Tempat modalnya ya, teman-teman ya. Wow. Men, ada salah satu foto yang ditinggalkan oleh pemiliknya nih men ya. Cantik banget gila, tapi asli merinding nih. Asli merinding banget nih pas lihat foto ini men ya. Wow. Tapi sudah sedikit kehapus seperti itu ya, teman-teman ya. Halo. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ke ruangan sini ya. Ini ruangan apa ya, teman-teman ya? Wow. Assalamualaikum. Wow. Ternyata ini ruangan modolnya men ya. Jadul banget asli sumpah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren asli sumpah. Tempat modol ini ya lumayan luas juga ya, tapi bolong ya. Ini kalau misalnya kita lagi modol ini gimana ya kalau ada yang ngintip dari bolong ini juga ya, teman-teman ya. Dan biasanya tuh ada expired dari sasetan-sasetan seperti ini ya. Nanti coba saya akan cross check. Ini rumah ini terakhir digunakan itu bulan apa ya? Saya belum menemukan informasinya ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Wow, ini tanggal berapa ini? Wow. 2012 men ya. Berarti benar ya, rumah ini sudah terbengkalai lebih dari 12 tahun. Dan ini tempat modolnya, teman-teman ya. Dan ini tempat ceboknya juga ya, teman-teman ya. Oke, ini kita langsung ke ruangan berikutnya ya, teman-teman ya. Oke. Oke, saya penasaran dengan lantai 2 dan di sini banyak sekali foto-foto ya, teman-teman ya. Di sana ada foto album keluarga juga ya, teman-teman ya. Banyak sekali foto-foto yang ditinggalkan di sini ya, teman-teman ya. Mantap sekali memang ya. Wow, keren. Dan ada salah satu ruangan juga, tapi nanjak nih men ya.
Oke, kita akan review ke bagian dalamnya ya, seperti apa ya. Assalamualaikum. Wow, ada salah satu lemari yang ditinggalkan nih men ya, masih bagus, tidak terkena rayap. Mungkin memang dibuatnya dari bahan jati alami ya teman-teman ya. Oke, ada jendela juga yang sangat menyeramkan asli sumpah. Wow. Oke, kita akan buka ya, kita akan review bagian dalamnya itu seperti apa ya. Assalamualaikum. Oke, sudah tidak ada apa-apa sebenarnya teman-temannya, cuman kosong. Dan ini juga ada kalender nih, kalender. Wow, ini lebih parah men ya, kalender tahun 2005 men. Wow, ini sebenarnya sudah berapa tahun men ya? Tadi di kemasan Pepsodent ya, di kemasan sampo itu tahun 2010. Ini 2005. Wow, mengerikan sekali ya. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya teman-teman ya. Oke, saya akan ceritakan. Wow, sebentar teman-teman ya. Dan di sini ada apa nih ya, peralatan seperti ada bekas itu juga dan ada salah satu jaket juga yang ditinggalkan oleh pemiliknya ya teman-teman. Wow, mengerikan men. Kalian lihat bisa kalian bisa lihat sendiri ya. Itu pintunya men. Pintunya sudah ditutup oleh akar-akar dan itu horor banget men. Horor banget itu asli nih. Wow, hordenya horor banget, warna hijau ya. Seperti itu. Wow. Oke. Ini ada salah satu foto kapal juga ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ada baju juga yang ditinggalkan dan wow, ada boneka nih men ya. Wow, kamu bikin serem saja ya teman-teman. Wow, mengerikan memang ya. Dan ada salah satu juga, ada salah satu kaset ya. Pada zaman dahulu ini kaset video ya, seperti itu. Kalau diputer videonya apa ya, filmnya apa nih, kayaknya si film Barry Prima ya, Barry Prima memperebutkan Susana, seperti itu ya. keren asli sumpah. Oke, di sini sudah tidak ada apa-apa dan ini nampak ini kayaknya sisi atapnya itu udah bocor juga ya teman-teman ya. Keren. Wow, ini apa teman-teman ya. Dan ada salah satu foto album juga, tapi sudah ini. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di dalam atapnya yang sudah jebol, kalian bisa lihat sendiri itu, kalau hujan sih airnya itu masuk ya. Dan ini bagian depannya juga sudah kayak gini ya. Keren asli coba. Oke, kita masuk ke bagian lantai atas teman-teman ya, karena dari tadi terdengar seperti ada orang jalan dan ada suara-suara yang aneh dari lantai dua itu ya teman-teman ya. Wow, ada cokor kuda juga ya, apa mungkin ini cokor genderuwo ya, gede pisan asli sumpah men. Oke, kita lanjut aja lah ke bagian atasnya ya teman-teman ya, horor banget asli. Kenapa rumah sebagus ini harus diterbangkalaikan begitu saja ya teman-teman ya. Oke. Mungkin ya apa yang diceritakan oleh warga sekitar bahwa sering ada penampakan nenek-nenek gendong bayi itu dari lantai dua ini ya teman-teman ya. Kita akan coba review bagian atasnya seperti apa ya. Oke. Kita mulai. Saya harus lebih berhati-hati lagi karena tangga ini sangat mengerikan sepertinya ya. Tak tek tek tak tong tak tek tek tak. Assalamualaikum. Wow. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, tetap berpikir positif saja ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ada yang ngikutin nih. Ini asli nih gara-gara foto nenek-nenek ini nih men ya, mengerikan sekali. Oke, kita lanjut aja naik ke bagian atasnya ya.
Assalamualaikum. Soalnya wala badilai solihin. Wow. Oke. Wow. Ini men, tampak atasnya ini lantai 2 dari rumah ini ya men ya. Ada salah satu bantal yang ditinggalkan si pemiliknya ini ya. Oke, ini kita lanjut aja. Saya lebih hati-hati lagi karena lantai 2 ini cuman beratapkan dari kayu ya teman-teman ya. Wow. Ada bantal juga nih men ya. Bantal yang banyak dahdirnya men. Wow. Mengerikan memang men ya. Dan ada salah satu topi juga. Assalamualaikum. Wow, mengerikan men ya. Asli sumpah. Oke. Wow. Ternyata ada ruangan lagi di lantai 2 ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah tidak ada apa-apa. Dan di sini atapnya masih bagus nih teman-teman. Belum jebol, tapi si akar-akar dari pepohonan itu udah mulai masuk ke tempat ini ya. Dan ada salah satu hoarding juga yang ditinggalkan oleh pemiliknya ya. Wow. Apakah benar ya apa yang diceritakan oleh warga sekitar ya, bahwa dari lantai 2 ini sering ada nenek-nenek yang gendong bayi ya. Apakah si nenek-nenek itu suka menidurkan bayinya di sini, men? Wow. Memang sangat aneh sekali ya, tapi ini lantai 2 ya, teman-teman ya. Wow, asli men, serem itu lantainya, men. Oke, nih kita ke bagian bawahnya ya. Kita akan turun lagi, men ya. Karena asli sumpah nih udah enggak kuat banget asli. Oke. Kita hitung tangganya ya. Tangga 1, tangga 2, tetangga 3, kabehna ciriwis. Boga tetangga ngomongkeun bae batur. Wow. Oke. Kita akan sudah selesai ya. Karena asli ini mengerikan banget men ya. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini saja pengeksploran saya di salah satu rumah yang terbengkalai, hampir 10 tahun terbengkalai. Dan di sini tidak ada interaksi teman-teman ya, cuma ada suara-suara seperti ada yang ngikutin ya teman-teman ya. Dan ketika pas saya lihat si foto-foto ibu ini men, menyeramkan asli. Apakah dia nenek-nenek yang sering dimitoskan oleh warga sekitar, sering menampakkan diri setiap malam ya. Wow, ini kalian bisa lihat sendiri fotonya, asli menyeramkan ya. Oke teman-teman ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki kalian ditambahkan. Saya Abdul Suhiro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur. Yuk, tabarik. Yo.